Nice sekali mah bro. Nice. Oke. Ini tuh menurut Oce ya kayak parah man. You got a friend in me. You got a friend in me. Ya what's up mabru, jadi kemarin setelah update Oce langsung cobain Scream ya mabru ya, untuk mengetahui perkembangan setelah update ini gimana nih rasanya mabru. Dan yang Oce rasakan sih ya, setelah update ini masih banyak bug yang Oce temuin, seperti sensitivitas itu kalau kalian muter balik itu kayak ngadet-ngadet di beberapa device ya, termasuk di iPhone juga. Terus untuk perkembangan senjatanya nih mabru ya, buff dan nerfnya ini, GKS ini di buff ya mabru, seperti yang kita tahu ya, ini di buff jarak tembakannya, damage nya juga di buff, terus katanya si bullet spreadnya juga di buff ya mabro ya, penyebaran pelurunya ya, terus dibikin agak sedikit lincah mabro. Terus dikarenakan Mac 10 itu di nerf kemarin mabro, banyak player di Scream yang coba untuk ngetes senjata lain yang di buff ya, termasuk SMG nya. Nah GKS ini termasuk senjata yang menurut Oce enak mabro ya. Oke, sekarang movementnya tuh menurut Oce udah oke, terus damage nya juga lumayan sakit sih, tapi menurut Oce kekurangannya ada di fire rate ya. Seperti yang kalian tahu ini senjata kayak bebek ya, sebutannya ini GKS base senjata bebek mabro bro ya, karena suaranya peke-peke-peke-peke-peke lucu banget sih ya, Oce ngakak dengernya mah bro. Ya ampun ya ampun. Yaudah yuk langsung aja mah bro, Oce mau nunjukin gameplay GKS ke kalian mah bro ya. Dan banyak hal yang belum Oce kasih tahu tentang buff dan nerf ini karena banyak sekali ya. Oke, mungkin Oce bakal bikin konten lumayan banyak ini mah bro ya, apalagi Mac 10 ini gunsmith Oce berubah mah bro sekarang, dan sensitivitas Oce berubah. Nanti Oce bakal update ke kalian, mungkin kalian post stay tune, jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro agar tidak ketinggalan juga video dari Oce. Oke, yuk langsung aja mah bro kita review GKS di season sekarang ini gimana. Let's go, kita mereng. Kali ini Oce pakai GKS yang modern mah bro ya, skin legendary kedua ya. Tapi untuk efek Oce suka banget sama unicorn asli. Oke mah bro, kalian lihat deh, ini tuh movementnya lumayan loh. Wah, nice sekali mah bro. Nice. Oke. Ini tuh menurut Oce ya kayak apa ya? HG40 zaman dulu. Hai, dapat. Karena juga strafingnya berkurang banget sih semenjak movementnya di nerf tuh, dari apa stoknya ya kalau nggak salah. Oke mantap mah bro, dapat lagi. Sensitivitasnya Oce juga berubah masalahnya nih sekarang mah bro. Oh, masih agak ada sedikit ngebug, sakit banget kan. Woi, what? Asem banget orang mah bro ya. Oke, mantap kan? Oke. Mana musuhnya lagi? Oke. Kelar mah bro ya. Menurut Oce oke banget sih GKS ya. Cuman ya gak tahu deh, mungkin aja ada perkembangan dari senjata lain juga mah. Soalnya kan yang di buff tuh ya gak cuma GKS gitu ya. Misal dari Assault Rifle tuh Oce liat kemarin di Scream ya mah bro ya. Soalnya kan lawannya pro player juga gitu, di Scream maka 117 juga enak. Jadi misalnya kalau kita lawan pro player versus pro player gitu ya, jadi ketahuan mah bro senjata yang enak dan gak enak itu apa. Makanya Oce selalu perbandingannya tuh ketika lagi Scream ya. Oke,
Sakit banget itu. Kalian sadar gak sih sakit? Lumayan lah. Dan long range nya juga oke. Kan? Sakit kan? P90 atau Cyber 4 bisa kalah meta menurut Ocha. Menurut Ocha lo ya. Sakit banget cuy. Nah kan, sakit banget gak sih lo bro? Injak bro. Masa aku doang yang injak? Mantap sekali kawan. Strike-nya aja keluarkan di kecil ya. Sakit bro. Oke mantap. Oke. Okay. Sebenarnya masih adaptasi juga mah bro untuk sensitivitas Ocha yang baru ini. Wes. Hai. Untung Ocha taruh trofi. Mana lagi mah bro musuhnya? Kita akan bantu semuanya. Sini ada orang mah bro. Loh, kok menghilang anjay? Halo semuanya. B nya kita airstrike. Mana lagi musuhnya sih? Apakah kalian melihatnya? Mari kita injak kawan. Aduh, jangan sampai mati. Nice bro. Wah, ada anjing loh. Ocha langsung ulti aja ya. Mantap mah bro. Ulti ini enak sekali sih. Hai, tuh. Ocha suka ke Ghost Touch. Memang masih ngebug gitu loh. Ini tuh semuanya gitu. Teman-teman Ocha juga gitu. Cuman beberapa device enggak mah bro. Dan kalau kita buka tab kill itu masih ngebug. Kadang kill kita padahal enggak segini, tapi keubahnya jadi segitu. Gitu deh pokoknya. Mantap sekali mah bro ya. Wow, GKS ya. Tapi Ocha mau ngatas nih, abis ini Ocha mau mengikut chapter sama bro. Apakah enak juga? Karena Ocha nggak tahu ya buat SND. Yoi, mantap lah ya. 5000 poin. Gokil. Apalagi sekarang persistent tuh di nerf ya. Sekarang jadi warna biru, oke? Goodbye, persistent merah. Haha. Jadi Ocha suka banget loh giniin. Senjata. Looks so cool, man. Harusnya main sini enak sih. Tapi ya aku gak tahu ya teman-teman. Tuh sakit banget men. Instant kill. Walaupun fire rate nya tuh tidak secepat senjata-senjata ya kayak MAC-10, Cyber 4. Gak secepat itu tapi actually ini worth it sekali. Enemy in sight. Alang deh. Ya. Kena defuse. Contact with enemy. Mati mah bro. Ini senjata di orang-orang lepus mid. Enemy has dropped the bomb. Oke, okay, aku ada dari rip M sedikit. Tapi menang. Untung snipernya tidak. Kali ini Ocha mau ke B.
What? Dasar tukang bokong. Tukang bokong. Oca, dibilang KW mah bro. Parah man. Mana musuhnya ya? Tumnya drop gak tuh? Yang bener aja kawan. Last man standing, finish it. The bomb has been planted. Kira-kira bakal lewat sini gak mau bro? What do you think? Hai, kamu ketahuan. Kali ini ucapkan kebi. What? Ya Allah dibokong. Ada aja deh. Dibokong loh cama bro. Hey bro. Nice. Keren. Cuma nyoba ngeflank. Nice bro. Nice. What a nice teamwork. Okay. Kita udah kemana nih? Nice. Yo, gimana bro? Menurut kalian gimana nih mau rugi cash ya? Kalau menurut Oce bakal banyak yang make ya. Asli sih. Wow. Seru mainin sih. Walaupun fire-nya gak kencang-kencang amat ya. Ya udah mampu ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mampu. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video Oca ke teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mampu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oca Desert. Oke okay? And yep, see you mampu. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next